Hai semua, dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang cara bikin poster dengan gampang dan menarik di Android yang kita punya. Nah, seperti yang kita tahu kalau di Android itu banyak sekali aplikasi yang memang sangat menarik dibandingkan di iPhone. Kalau di iPhone kan untuk fitur aplikasi yang bagus-bagus itu biasanya kita harus bayar yang cukup mahal. Bisa nyampe 10.000 ataupun sampai 50.000. Sedangkan di Android itu banyak sekali aplikasi yang memang gratis dan fiturnya banyak sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang cara buat poster ataupun Instagram posting, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Nah, di sini kalian tinggal masuk saja ke Google Play Store, kemudian kalian install aplikasi yang namanya Canva, yaitu poster, banner, card maker, dan lain sebagainya, sudah diinstal sebanyak 10 juta kali di perangkat Android. Di sini kita bisa menggunakan atau membuat sebuah Instagram post, Facebook post, ataupun sebuah grafik yang Pinterest grafik, ataupun kita buat yang lain sebagainya. Jadi kita bisa macam-macam buat di Canva ini. Jadi kita bisa create design untuk Instagram story juga bisa, Facebook cover, square social media graphic, photo collage, poster, flyer, invitation, card, Twitter post, Twitter header, blog banner, YouTube thumbnail juga ada juga di sini. YouTube channel art pun juga ada di sini. Jadi kalian harus baca-baca dan coba install aplikasi yang satu ini ya. Di sini komen-komennya juga bagus, easy to use, useful, beautiful design, best editor, inspiring, dan lain sebagainya. Install dulu, kemudian kalau sudah kalian install, tinggal open saja di sini. Kemudian kita coba untuk bikin Instagram post. Misalkan saja di sini ya, kita tidak menunjukkan untuk membuat banner. Kita coba dulu untuk Instagram postnya. Dan di sini juga ada fitur yang namanya fitur pencarian untuk template yang bejibun. Ada hampir 60.000 template yang bisa kita gunakan. Misalkan kita pilih yang good time and ya apa ini? Kita coba untuk buat quote-quote ala quote-quote ya. Quote-quote simple saja di sini. Tinggal kita coba, kita masukkan beautiful day. Apa ya? Paling enak beautiful day gitu aja lah. 08/08/2018 ya, cuman iseng saja ya kayak gini. Tanggalnya bagus karena 08/08/18 dan ini ya cukup bagus. Kita ganti juga di sini, tinggal kita tap, kemudian kita edit. Bisa kita edit dengan tulisan yang kita inginkan. Summer tadi kita ganti dengan KYY ataupun lain sebagainya. Bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Kemudian kita kasih tahunnya. Terserah sih formatnya, nggak harus seperti ini. Di sini juga bisa kalian ganti untuk fontnya. Tinggal kita klik seperti ini di bawahnya. Kan ada banyak sekali opsi font-font yang menarik yang bisa kita ganti atau kita gunakan. Namun ini yang lebih cocok ya, jadi nggak saya ganti fontnya. Kemudian kita tinggal klik. Oh, clear ya ini. Kalau kita back seperti ini, nanti akan hilang, akan kembali lagi ke versi yang sebelumnya. Tinggal kita edit lagi seperti ini. Untuk bagian bawah, kita edit KYY 2018. Kalau sudah, nanti kita baru langsung share ke sosmed kita. Bisa kita share ke post, ataupun kita share ke story. Jadi ini bisa kita jadikan story juga. Ini langsung making the magic happen. Keren ya kata-katanya. Making the magic happen. Bla bla bla. Tinggal kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita share ke sosmed kita, baik di Instagram ataupun di Twitter ataupun di PixArt ataupun di Telegram juga bisa. Kita pilih feed ataupun kita pilih story.
sini saya coba untuk pilih story ya. Nggak kita post di Instagram, kita pilih story. Maka secara otomatis akan masuk seperti ini. Ya kayak langsung bikin story itu kayak gimana? Ya tampilannya seperti ini. Tinggal kita klik next di bagian bawah, nanti bisa langsung kita share. Nah, seperti itulah caranya. Jadi kita tinggal klik share. Sudah jadi, dan kalau kita pengen buat lagi, ya tinggal kita masuk lagi ke aplikasi Canva tadi. Kita bisa bikin baik poster, YouTube channel cover atau CD cover juga ada, book cover. Ya, macamnya banyak sekali, engagement announcement, ada gender reveal announcement, ada graduation announcement. Ya, sangat banyak sekali opsinya di sini, bisa kalian coba-coba sendiri. Ada blog graphic, wedding announcement, arsitektur book cover. Wah, cukup komplit dan banyak sekali kreatif book cover, ada fashion book cover. Kan bisa coba-coba sendiri di sini, ada kayak bikin poster promo-promo, kalian juga bisa di aplikasi ini. Jadi misalkan kalau kalian buka jasa touring atau lain sebagainya, kan bisa buat poster dengan menggunakan aplikasi Canva ini. Nah, kalau menurut kalian video ini tentang penjelasan cara buat poster, post Instagram dan lain sebagainya ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, kasih komentar di bawah video ini tentang aplikasi ini kalau menurut kalian bagus atau tidak, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa lihat bagian video yang ada di channel ini, yang tentunya juga banyak sekali video yang menarik yang bisa kalian lihat. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.